Untuk saat ini saya sedang berada di Desa Tiek. Ini desa ini di bawah Gadu Padang ya guys. Bentar lagi kita nyampe di Gadu Padang. Nah, tikungan ini kita masuk di tikungan, setelah itu ada sedikit tanjakan kemudian sampai di Gadu Padang. Nah, di Gadu Padang ini pemandangannya eksotik sekali ya guys. Tadi juga saya melewati daerah yang cukup cantik pemandangannya, cantik sekali di kiri kanan, tapi tadi sempat tidak terekspos karena rekaman belum dihidupkan. Hampir sampai ke Gadu Padang sebentar lagi. Ya, ini Gunung Sindoro, pemandangannya cantik sekali. Lagi perjalanan ini, nah kita melewati jalan yang terkenal curam, yaitu 15%. Ini jalan ke Jalan Dieng, termasuk yang paling curam. Walaupun kelihatannya landai, kelihatannya ini landai, padahal ini naiknya 15%, guys. Thank you.
Kita sampai ke lokasi Tuk Bimo Lukar. Ini ada sejarahnya Tuk ini. Di sejarah pewayangan ini sangat terkenal. Nah, kita sampai di kawasan wisata Dieng. Ini kalau ke kiri, arah ke kiri, ke arah Telaga Warna, dan kita ambil ke arah kanan karena tujuan kita adalah ke lokasi wisata Jalan Bawang antara Dieng dan Batang. Ini kita sudah sampai di kawasan wisata Dieng. Nah, ini Dieng, selamat datang. Nah, tadi pas pertigaan itu masih wilayah Wonosobo. Nah, sekarang kita sudah masuk wilayah Banjarnegara. Jadi terbagi di dua kabupaten untuk Dieng ini. Oke guys, sampai sini dulu. Ini season pertama, nanti dilanjut ke video berikutnya ya guys. Ini kita video berikutnya tetap menuju ke arah Jalan Baru, Bawang, Batang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.